Berapa cent, Pak? 30 cent. Nah. Cukup je ni 10 cent lah, lagi 20 cent. Minta dia seorang 10 cent. Apa yang kau nak ambil 20 sen lagi pun kau nak kira dah. Saidin, apa yang kau bikin dah? Duit aku dah. Ha. Apa dah 10 sen timbalan kasut kah? Lagi 10 sen minta boleh ya? Apa dah? Apa awak cari di situ? Duit. Kalau ada pun duit saya di situ. Ha, ini dia, Pak. 5 sen tak cukup, lagi 5 sen. Apa pasal tak cukup? Janji 30 sen. Baru dapat 25 sen, lagi 5 sen. Diorang duduk first class, saya duduk second class. Second class separuh bayaran. Jangan begitu. First class baik, second class baik. Sama juga sampai. Saya penat berkayu. Sampai itu memang sampai. Tinggal lagi azab saya yang tanggung lebih. Diorang duduk atas tilam. Saya duduk atas papan. Sampai nak kumatu punggung saya, Pak. Lain kali tak tilam, saya kasih 10 sen. Apa yang punya orang kalau ada 3 lagi macam korang, terpaksa kami kena bikin union. Oh, inilah rumah yang diorang panggil filem studio, ya? Cakap biarlah betul. Bukan filem studio, filem studio dah. Tak, dengan tu pun dekat-dekat nak sama, bukan? Besar, ya? Ha, besar rumah. Besar. Ha, tu pun, lagi satu. Mana? Tu, belakang. Ada lagi. Wah, inilah dia gambar yang diorang nak sunting. Anak. Cakap dialah betul. Jangan bilang sunting. Shooting lah, bodoh. Shooting. Diorang tengah buat gambar setan. Setan? Jangan-jangan yang berlakon pun setan ni. Bodoh! Asisten director pun bodoh! Kau ni asisten director apa? Kau nak mampus, ya? Aku suruh cari orang yang gagah. Bukan barang kurus macam ini. Tuan Direktur, inilah orang yang gagah. Gagah? Gagah kepala otak kau. Apakah nasib kau pun jadi asisten Direktur? Tuan Direktur, inilah betul-betul orang gagah, Tuan. Sekali dia makan nasi, boleh habis 5 pinggan. Itu bukan gagah. Itu glojo, bodoh. Ini macam nak jadi hampa. Cuba lihat. Ayat. Hampa pakai sepatu. Sudah, suruh dia pulang. Tuan Doktor, kalau saya tak boleh jadi hang tua pun tak apalah. Kasihlah saya jadi hang jebat. Nak jadi hang jebat? Mampus. Kali orang ketis, bertabur tulang rusuk engkau semua. Sudah, pergi. Lalu. Saudara. Saudara tak usah berkecil hatilah. Ini direktor memang angin satu badan. Tapi hatinya baik. Tuan Asisten Direktor, kalau saya tak boleh jadi hang jebat pun tak apalah. Kasihlah saya jadi hang kebun. Ah, hang kebun belum ada pelakonnya. Tapi kalau jadi hang kebun, tak boleh pakai keris. Mesti pakai cangkul. Cangkul pun cangkul lah. Mari ikut saya. Macam-macam hang ada dekat sini, ya? Din, kau pergi tanya dengan bayi tu lah. Tak sabar, Din. Aduh, bayi tu. Oi, ini wayang gambar pusing kah? Ha? Bulu pun tersampuk kah? Sudahlah, mari kita balik dah. Ini dia orang semua banyak angin dah. Mari dah. Orang nama saya orang Melayu. Siti Hada pun tak tahu. Orang mereka panggil, hoi, hoi, hoi. Saya ni apa, batu ke, kayu ke. Alamak, Benggali tu bahasakan kita dah. Memang betul dia cakap. Engkau tu mana ada bahasa. Panggil orang, oi, oi, oi. Bahasa menunjukkan bangsa tau. Ha, dan kau, Din. Engkau juga sama. Tadi kau tu sampai meludah pun. Tapi, Tuan Sing. Saya bukan Tuan. Saya jaga.
Mr. Singh, kita tiga orang datang meminta kerja. Siapa-siapa kita mau jumpa? Jumpa sama manajer. Manajer siapa? Nanti ya. Ujamat! Ujamat! Tolong bawakan tiga orang depan manajer. Saudara nak jumpa manajer? Ya, saya. Baiklah, ikut saya. Baiklah, terima kasih. Terima kasih, Mr. Singh. Terima kasih, Mr. Singh. Hey, isi tiga orang apa dia, Mo? Dia orang minta kerja, Mo. Ini macam dia muka mau jadi film star, ke? Lupa satu, ya. Baru orang minta kerja, lo macam-macam, tak? Macam lebih bangsa mau maju. Salam, Singh. Lu bahasa sama gua nampak ni, Singh. Bukan bangsa. Lu biar nasib lu makan, dia biar nasib dia makan. Apa salah kalau makan sama-sama?